ternyata tetap tidak mampu. Setelah dongkraknya kita les, kita turunkan, ini sudah jengat ya. Jadi pernya sudah mepet, bannya sudah hampir nggak seruk. Ini cuma sisa berapa senti ya, mungkin 2 jari ya, 2 jari ya mas ya. Harus dicoba baru bisa bicara. Oke nggih, kita bongkar, nanti kita tata mode di atas pickup. Ini nggih, kita bikin ternyata ndak bisa dipakai nggih. Pickupnya ndak support, ndak apa-apa. Experience is the best teacher. Katanya seperti itu nggih. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi ini buat pengalaman kita, ndak apa-apa. Sementara belum bisa digunakan, mungkin nanti kalau pickupnya sudah kita modif, kita oprek kaki-kakinya, mungkin nanti bisa kita coba lagi. Sementara kita mode yang standar-standar saja, yang seperti kemarin kita buat takbiran, namun dengan genset di atas. Kalau yang dulu kita juga naikkan genset di atas pickup, namun pakai genset kecil, genset bensin yang cuma 2,2 kVA. Paling beratnya berapa kilo, paling juga tidak ada 50 kilo ya mas ya, genset yang kecil bensin. Kira-kira tidak ada ya, paling berapa puluh kilo saja. Kalau yang ini kurang lebih beratnya sekitar hampir 600 kg. Saya baca di speknya kurang lebih 500 sekian kilogram. Ini nggih, kita tata seperti model yang sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terpasang nggih. 4 box Nogosari 118. Yang atasnya planar 218. Yang atasnya 6 box Midhai 1x 10 in atau liner custom 110. Nih guys. Tinggal kita naikkan power, mixer, panel dan aksesoris. Oke, setelah ini bisa langsung kita ajak Jackson di pinggir sawah lagi. Jos gandos. Bismillahirrahmanirrahim, OTW pinggir sawah. Kita cek sound dulu nggih. Jangan lupa kasih supportnya di jempol videonya biar semangat bikin kontennya. Matur suwun. Bismillah OTW.
Alhamdulillah sudah sampai lokasi dulur nggih. Tadi kita tidak jadi cek sound di sawah nggih karena ada dedek bayi nggih. Ada dedek bayi yang masih sangat labil sekali, jadi kita ndak cek sound di sana, nanti takutnya mengganggu. Soalnya baru keingat setelah kita ke sawah tadi, oh iya, ada tetangga kita yang baru lahiran. Jadi sekarang kita pindah di sini saja yang lebih aman. Oke, kita review dulu nggih amunisi kita. Ini power GB20+. Jos gandos gacuan kita nggih GB20+. Ini untuk menghandle Nogosari 4 box per 1 channel 2 box nggih alias 2 speaker main 4 ohm. AA 1500i untuk menghandle planar 218 yang 1 channel untuk mid high 2 box. Yang ini HA 21.000 untuk menghandle mid high 4 box nggih per channel main 2 box. Ini nggih per channel main 2 box, mainnya 4 ohm. Panel 3 pas yang versi premium made in BSK. Kita lihat bagian belakang. Mixernya makro 12, monggo barusan datang di BSK nggih, tidak banyak monggo, makro 12. Ini yang laris manis nggih, makro 12 sudah ready kembali di BSK, 12 channel full mono, efeknya sudah nyes. Jos gandos, laris manis. Equalizer yang kita pakai MKX 2310, DLMS-nya yang kita pakai DSP 260+. Ini nggih. Ini loh, panel 3 pas yang versi premium. Ini kita mau pasang groundingnya dulu nggih. Sudah tersambung, nih nggih. Nih nggih. Tolong Mas. Oke, sudah tersambung. Mas, kita sambung dulu groundingnya. Nih Mas, mumpung basah Mas. Kalinya mumpung masih basah tanahnya, langsung kita tancapkan. Oke. Kita sambung groundingnya. Panelnya berapa Mas Budi harganya? Untuk panel 3 pas yang versi premium, kita ada 2 jenis. Yang satu pakai chop industri seperti ini nggih. Yang satu tanpa chop industri, harganya berbeda. Harganya di atas 2 juta per 1 unitnya, monggo. Sip Mas. Alhamdulillah sudah kita pasang. Sekarang saatnya kita start nggih gensetnya. Oke, sekarang kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah on. Jos gandos. Kita nyalakan panelnya sebentar. Pelan-pelan. Takut jungkel nangkali Mas ya. Ini nggih. Bismillah kita nyalakan. Ini nggih. Frekuensi sekitar 51. Cek tegangan 220. Pas ke pas. Ini nggih, 380. 380 oke Mas. Monggo dibagi strumnya Mas. Kita lihat nggih pembagian strum. Jadi untuk 3 pas harus dibagi serata mungkin. Kalau di sini ada 3 power ya langsung aja per 1 pas untuk 1 power, nanti aksesoris diikutkan ke power yang sekiranya dayanya paling kecil, gitu aja. Kalau kita bicara imbang banget ya susah untuk sound system mengimbangkan karena powernya kan beda-beda. Kita berusaha membagi dengan sebaik mungkin guys, seimbang mungkin. Tapi kalau imbang banget per 1 pasnya kayaknya susah ya kalau sound system, apalagi hubungannya dengan daya power yang beda-beda. Tapi setidaknya dari ketiga pas harus kita bebani sebisa mungkin berimbang, gitu aja nggih patokannya. Sebelum kita cek sound, kita cek pas dulu dulur nggih. Sedang menyalakan laptop untuk nyeting di LMS sambil menunggu, sambil menghirup aroma terapi. Kalau orang desa kayak saya ini sudah hafal nggih dengan aroma-aroma terapi seperti ini. Kayaknya sudah nggak ngefek
kalau ada di samping kita. Bahkan kalau saya di sini sambil nyemil atau makan pun tetap bisa makan lahap, karena sudah dari kecil sudah menghirup aromaterapi seperti ini. Jadi sudah ndak gimana ya, sudah hafal ya, hidungnya itu sudah hafal dan ndak ngefek enek atau gimana, sudah ndak ada. Jadi kalau di samping sini sambil ngopi, sambil makan jajan ataupun makan besar sekalipun, saya rasa aman saja nggih, karena sudah hafal. Ini sangat bermanfaat sekali nggih buat pertanian. Ini apa Mas Budi? Monggo yang tahu langsung komen. Tidak perlu dijelaskan ya, orang-orang desa pasti paham. Gimana Mas? Kita cek pas dulu Mas. Yo Mas, monggo. Remind me how it
Hei, gak sekolah TPA toh? Hah? Prei apa? Wes lulus. Wes lulus, ya wes. From Lumajang, ini special perform. Sip.
Wedati ada pengati Anti kapan Bukan sata antani Kok koyok ini rasani Bukan sata Pengen baru Yang pengera bisa turun Bayanganmu Wes laku pikiranku Kok ingin rasani Bukan sakangan Thank you.
Sekian dulu turun nggih untuk cek soundnya. Jangan lupa kasih jempolnya nggih, kasih semangat biar kita tambah semangat lagi bikin konten dan upload video selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Mas. Jackson pinggir sawah Mas. Bersama Nogosari 118 featuring Planar 218. Full asli Mas. GP 20 plus, HA 1500i, HA 21.000. Genset 13 KVA Himoinsa 3 pas.